lari coy. Kereta cepat tembus 300 km per jam. Rangkaian uji coba operasional kereta cepat Jakarta-Bandung terus dilakukan oleh pihak KCIC agar kereta cepat penghubung Bandung dan Jakarta ini bisa beroperasi mulai Agustus 2023. Terbaru, kecepatan KCJB pada masa uji coba ini kembali ditingkatkan dan kini kecepatannya sudah mencapai angka 220 hingga 300 km per jam. KCIC bersama seluruh stakeholder terus melakukan berbagai penyempurnaan prasarana untuk peningkatan laju kereta api cepat. Secara paralel, proses sertifikasi juga dipersiapkan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengatakan, saat ini kami sedang fokus melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan testing and commissioning KCJB secara internal yang dilakukan oleh kontraktor KCJB. Melalui CIT atau kereta inspeksi, seluruh parameter sarana dan prasarana KCJB dapat terdeteksi selama proses pengujian. Saat ini laju kereta inspeksi di jalur KCJB telah menembus angka 300 km per jam. Hal ini merupakan sejarah baru bagi perkeretaapian Indonesia yang akan segera memiliki kereta api dengan kecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara. Pengujian dilakukan secara berkala dengan rute Stasiun Tegaluar, Stasiun Padalarang, Stasiun Karawang, dan Stasiun Halim. Laju kereta inspeksi pada saat pengujian juga akan terus ditingkatkan kecepatannya secara bertahap hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam. Emir menjelaskan paralel dengan pengujian yang dilakukan oleh kontraktor, KCIC juga terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan untuk mempersiapkan izin operasi KCJB. Saat ini juga tengah dilakukan fokus grup discussion antara KCIC, kontraktor KCJB, Kemenhub, dan pihak terkait lainnya selama beberapa hari di Bandung. Pertemuan tersebut untuk membahas persiapan pengujian dan mengumpulkan berbagai data dan dokumen yang dibutuhkan guna melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenhub.
Kami dengan Kemenhub saat ini sedang menyiapkan uji pertama kelaikan sarana dan prasarana KCJB sebagai bagian dari tahapan untuk mendapatkan izin operasi. KCIC akan mematuhi dan mengikuti sepenuhnya regulasi yang ditetapkan oleh Kemenhub, tutup Emir.